Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi perbincangan eksperimen 1.2C iaitu berkenaan dengan faktor cahaya, bagaimana faktor cahaya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan bacillus iaitu sejenis bakteria. Penyataan masalah, apakah kesan cahaya terhadap pertumbuhan bacillus? Sama ada cahaya hadir ataupun tidak ada cahaya. Hipotesis, cahaya akan merencatkan pertumbuhan bacillus. Okey, di sini disebut hipotesis adalah penyataan awal yang menyatakan bahawa adakah cahaya itu mampu untuk merencatkan pertumbuhan bacillus ataupun kita boleh katakan adakah tempat yang gelap akan memberikan pertumbuhan yang baik kepada bacillus. Pembolehubah dimanipulasi kehadiran cahaya sama ada adanya cahaya ataupun dalam keadaan yang gelap tidak ada cahaya. B. Bergerak balas. Hasil eksperimen yang hendak dilihat adalah bilangan koloni bacillus. Yang dimalarkan adalah isi padu larutan kultur bacillus dan suhu persekitaran. Untuk bahan, kita perlukan larutan kultur bakteria bacillus, agar-agar nutrien steril dan pita selofan. Untuk radas, dua piring petri steril dengan penutup berlabel E dan F dan dawai gelung. Prosedur eksperimen, bagi langkah berjaga-jaga, eksperimen faktor yang ketiga ini pun adalah sama seperti langkah berjaga-jaga untuk eksperimen A dan B. Langkah yang pertama untuk eksperimen C, sediakan dua piring petri yang mengandungi 10 cm padu agar-agar nutrien steril dan labelkan sebagai E dan F. Langkah yang kedua, kita akan ulang langkah 2 hingga 5 daripada eksperimen 1.2A dengan cara menggantikan piring petri A dan B dengan piring petri E dan F. Tutup piring petri E dan F dan lekatkan penutup dengan pita selofan. Okey, ini tempat yang membezakan antara E dan F. E kita akan simpan secara terbalik di dalam almari. Maksudnya E itu kita letakkan di tempat yang gelap. Manakala piring petri F disimpan di kawasan yang cerah seperti tempat berhampiran dengan tingkap selama 3 hari. Biasanya kita tidak akan letakkan secara terus kepada cahaya matahari kerana cahaya matahari mengandungi UV ultraungu. Cahaya ultraungu ini boleh menyebabkan bakteria tadi mati. Sebab itu piring petri F kita letakkan di kawasan yang cerah tapi bukan di bawah matahari. Seperti di sebelah tingkap, berhampiran dengan tingkap. Masih lagi ada cahaya tetapi tidak ada sinaran ultraungu. Kita tak mahu ultraungu itu membunuh bacillus. Selepas 3 hari, keluarkan piring petri E dari almari tersebut dan dapatkan piring petri F yang berhampiran dengan tingkap. Perhatikan koloni bakteria di dalam setiap piring petri dan lihat yang mana satu yang akan memberikan keadaan yang sesuai untuk bakteria bacillus untuk untuk bercambah ataupun mengalami pertumbuhan. Rekodkan pemerhatian anda dalam jadual. Catat sama ada tiada koloni, koloni yang sedikit ataupun koloni yang banyak. Untuk pemerhatian, kita akan dapati sekiranya tidak ada cahaya, tempat yang cahaya, biasanya kulat dan juga bakteria suka kawasan yang tidak ada cahaya. Okey, tempat yang tidak ada cahaya ini boleh membantu bakteria tadi untuk hidup. Makanya pada piring petri E, kita akan dapati banyak tumpuk kelabu yang akan muncul. Dan kata lain, banyak koloni bakteria dapat hidup dalam kawasan ataupun dalam keadaan yang tanpa cahaya. Tetapi tidak ada koloni bakteria yang akan hidup di kawasan yang cerah. Kesimpulan daripada eksperimen ini dapatlah kita nyatakan.
Cahaya akan merencatkan pertumbuhan basilis. Ataupun kamu boleh tulis, keadaan yang tidak ada cahaya akan membantu pertumbuhan basilis. Okay, boleh cuba jawab soalan perbincangan pada muka surat 24. Kita jumpa lagi untuk faktor yang keempat. Itu sahaja daripada saya untuk faktor yang ketiga ini. Sekian, terima kasih.